Ada teman dekat, berhentilah mencari, dan kau telah menemukannya. Kembali lagi di Elka mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk saudara-saudara kita dari SMK Muhammadiyah 2 Jatinom Klaten. Malam hari ini suasananya semangat karena Anda semuanya. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Pasti ini teman-teman yang SMK, apalagi yang masa-masanya ini kan masih remaja, mereka seperti itu, pasti butuh yang namanya curhat. Saya yakin ya. Siapa yang sering curhat? Perempuan atau laki-laki di sini? Laki-laki ini, sering curhat kayaknya gak? Kayaknya ini masalahnya banyak banget nih Pak. Yang mana ini nih Pak? Nih, ya, Pak. Ini masalahnya banyak ini banget nih, suka curhat nih kayaknya. Ini kayaknya dia masalahnya banyak. Tanya Pak. Dulu namanya siapa nama, nih? Coba sini berdiri aja, berdiri. Namanya siapa nih? Siapa? Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Ini kayak pacarnya Nikita Willy yang dulu ya Pak? Iya. Diego Michel. Oh, alhamdulillah. Kamu kelas berapa sekarang? Kamu kelas berapa? Kelas 10. Sering curhat gak ke teman atau mungkin ke pak guru, bu guru curhatnya? Gimana? Gak pernah? Terus gak punya masalah toh kamu? Ya punya lah. Terus curhatnya kemana? Oke, maaf, tanya dulu, itu bukan sebagian dari mereka kok. Itu ke bawah aja itu. Enak aja. Ini murid. Ini murid SMK ini. Oh. Siapa tahu. Terus, kalau ada masalah gimana memecahkan masalahnya? Enggak, kalau dengan enggak curhat. Sini, Fauzi. Tuh, belum apa-apa. Enggak, ini belum apa-apa. Shot. Saya tanya langsung sedih. Oke, okay, Pak. Gimana nyelesain masalahnya kalau enggak curhat gimana? Kemana dong? Tidur. Tidur. Oh, benar loh. Ini salah satu solusi. Karena kita akhirnya menghilangkan semua masalah ya, Pak. Ya, kalau tidur terus bangun udah fresh. Oh. Oke. Okay. Buat adik-adik, teman-teman, SMP, SMA. Jangan ada pacaran-pacaran lah. Tahu saya aja tuh. Menyanyiakan SMP, waktu SMA, itu. Saya enggak pernah punya pacar, nih, Pak. Nih dia. Enggak laku, Pak. Ya. Kasihan. Jarang promosi kali, Ibu. Iya. Tapi udah banyak ya promosi sih ya. Udah. APU habis-habisan banting harga, diskon 70% dapat payung. Kagak ada juga yang mau ngawinin, Pak. Kita ri lapangan sekolahan 3 kali. Terus? Bakalan dapat jodoh? Ya kata gila lu. Ini juga bentuk curhat sebenarnya ini Pak. Iya salah satunya. Walaupun nggak jelas arahnya ke siapa atau kemana. Tapi nggak sekarang dia udah punya udah pasangan. Udah jelas, udah jelas. Nggak maksudnya itu tadi bentuk curhat itu salah satunya. Ya itu seperti cara. Ini. Nggak tahu arahnya mau kemana-kemana, tetapi dia mengungkapkan semua yang namanya kekesalannya waktu yang dulu. Yang penting plong. Iya. Gitu. Sekarang udah plong nggak nih? Panas Pak, panas. Udah cepetan Pak. Kasian nih. Oki sakit Pak. Sakit apa? Itu panas. Enggak panas keras, udaranya. Keras udaranya. Pak, saya ada nih. Beberapa yang ingin saya sampaikan nih. Oh, mudah-mudahan enggak penting ya. Penting dong kalau disampaikan tuh. Kan saya bukan orang penting, Pak. Baik, Pak. Saya sedikit melakukan survei ke 100 orang yang senangnya curhat. Saya tanya, kenapa Anda curhat? Ini aneh. Anehnya ternyata apa? Dari 100 orang yang suka curhat itu 70 curhat karena punya masalah. 70 karena punya masalah. Yang 30 gak punya masalahnya. Lah gak mungkin. Mohon maaf, perhatikan baik-baik. Yang 70 punya masalah. Punya masalah. Yang 30 ini masalahnya masalah ekonomi. Gak punya masalahnya. Paham ya, gak Bapak? Ya ngerti. Ya masalahnya dia karena ekonominya kurang. Iya misalnya. Gak punya ya. Masalahnya. Terus saya tanya lagi, kepada siapa Anda curhat? Dari 100 tadi 50 ternyata kepada teman atau sahabat. Iya. Orang yang terdekat. 10 kepada ayah. 30 kepada ibu. Yang 10 lagi? 10 orang tua. Sama. Yang 10 orang tua. Ayah, ibu, orang tua sama aja. Mohon maaf. Beda loh Pak, orang tua. Ayah itu ibu bapak. Beda. 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 Ayah itu adalah bapak kita. Ibu itu ibu yang melahirkan kita. Orang tua biasa siapa aja, pokoknya usianya tua. Jadi ada batasan-batasan dalam curhat. Dr. David Spiegel mengatakan curhat itu batasannya what? W-nya tuh apa itu? What? Who? Who siapa berarti? Nah, jadi siapa teman curhat itu harus tepat. Itu oh, batasan who? Yang tidak boleh sembarangan dilalui. Ha. How? How? Bagaimana curhatnya itu harus tepat. Jangan sampai curhat dengan cara yang tidak tepat.
Harus ada batasan-batasan. Makanya yang dikhawatirkan Noki tadi perselingkuhan dan sebagainya itu karena cara curhatnya yang tidak tepat. Sekarang A-nya, E-nya about. Jadi tentang. Curhat itu ada batasan. Tidak semua masalah boleh atau baik kita curhatkan ke orang lain. Ada yang harus pada kalangan tertentu, misalnya orang tua atau apa. Jadi about-nya itu penting. Yang terakhir T-nya itu time. Waktunya juga harus tepat. Tepat time. Jangan sampai kita curhat pada waktu gak curhat. Ini kan gak tepat. Orang yang kita curhatin juga dia sudah membuka dirinya untuk menolong, meringankan beban kita misalnya. Itulah maksud saya. Oke, tepuk tangan untuk calon tong. Sepertinya permasalahannya itu simple ya, hanya curhat saja. Tetapi kita mengukurnya sedemikian rupa sampai yang tadinya jelas seperti itu menjadi buram kembali di antara Anda. Luar biasa ini. Ini salah satu yang sangat hebat. Silakan Kang Maman sebagai notulen. Jika ada yang curhat padamu, tuluslah. Jangan malah modus. Terhadap orang yang curhat kepada kita seperti yang didalilkan Dalai Lama. Berikan sayap agar dia bisa terbang. Berikan akar agar bisa kembali pulang dan berikan alasan agar bisa tetap bertahan. Berikan apa yang diperlukan atau diam dan dengarkan. Kalau tak bisa menolong, jangan menambah sakit hatinya. Sementara untuk yang curhat, betul, curhat bermanfaat. Asal tidak salah tempat, pilih orang yang tepat agar masalah tidak bertambah gawat. Disingkat oleh calon tong tadi dengan what. Dan orang bijak bahkan berkata, jangan pernah meminta Tuhan memindahkan gunung, tapi mintalah kekuatan supaya kita bisa mendaki gunung itu. Curahan hati jangan bikin mati hati, lalu mudah pindah ke lain hati. Dan terakhir, diingatkan oleh Oki tadi, manusia dianugerahi rasa iba. Umbarlah rasa iba, bukan umbar aib. Dan sebagai orang beragama, curhat kepada sang pemberi rahmat agar kamu tidak sesat. Iya, terima kasih Kang Maman. Jadi kalau Anda mau curhat, silahkan curhatlah kepada orang yang tepat. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Kita jumpa lagi di ILK yang akan datang. Saksikan ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 WIB. Hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Dengarkan curhatku tentang dirinya. Betapa anehnya tinggal lagunya. Jujurlah padaku, jujurlah padaku. Kau menyimpan rasa, kau menyimpan rasa cinta. Nyatakan padaku, nyatakan padaku. Agar dia bisa terbang. Berikan akar agar bisa kembali pulang dan berikan alasan agar bisa tetap bertahan. Berikan apa yang diperlukan atau diam dan dengarkan. Kalau tak bisa menolong, jangan menambah sakit hatinya. Sementara untuk yang curhat, betul, curhat bermanfaat. Asal tidak salah tempat, pilih orang yang tepat agar masalah tidak bertambah gawat. Disingkat oleh calon tong tadi dengan what. Dan orang bijak bahkan berkata, jangan pernah meminta Tuhan memindahkan gunung, tapi mintalah kekuatan supaya kita bisa mendaki gunung itu. Curahan hati jangan bikin mati hati, lalu mudah pindah ke lain hati. Dan terakhir, diingatkan oleh Oki tadi, manusia dianugerahi rasa iba. Umbarlah rasa iba, bukan umbar aib. Dan sebagai orang beragama, curhat kepada sang pemberi rahmat agar kamu tidak sesat. Iya, terima kasih Kang Maman.
Jadi kalau Anda mau curhat, silahkan curhatlah kepada orang yang tepat. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Kita jumpa lagi di ILK yang akan datang. Saksikan ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 WIB. Hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Kembali lagi di ILK mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk saudara-saudara kita dari SMK Muhammadiyah 2 Jatinom Klaten. Malam hari ini suasananya semangat karena Anda semuanya. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Pasti ini teman-teman yang SMK, apalagi yang masa-masanya ini kan masih remaja, mereka seperti itu, pasti butuh yang namanya curhat. Saya yakin ya. Siapa yang sering curhat? Perempuan atau laki-laki di sini? Laki-laki ini, sering curhat kayaknya gak? Kayaknya ini masalahnya banyak banget nih Pak, yang ini nih Pak. Nih, ya, Pak. Ini masalahnya banyak banget nih, suka curhat nih kayaknya. Ya. Ini kayaknya dia masalahnya banyak. Tanya Pak. Dulu namanya siapa nih? Coba sini berdiri aja, berdiri. Namanya siapa nih? Siapa? Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Ini kayak pacarnya Nikita Willy yang dulu ya Pak? Iya. Diego Michel. Oh, alhamdulillah. Kamu kelas berapa sekarang? Kamu kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Sering curhat nggak ke teman atau mungkin ke Pak Guru, Bu Guru curhatnya? Gimana? Nggak pernah. Terus nggak punya masalah toh kamu? Ya punya lah. Terus curhatnya kemana? Oke, maaf. Tanya dulu, itu bukan sebagian dari mereka kok. Itu ke bawah aja itu. Enak aja. Ini bukan satu solusi karena kita akhirnya menghilangkan semua masalah ya Pak ya. Kalau tidur terus bangun udah fresh. Oh. Okay. Buat adik-adik, teman-teman, SMP, SMA, jangan ada pacaran-pacaran lah. Tahu saya aja waktu menyanyiakan SMP, waktu SMA, itu. Saya nggak pernah punya pacar, nih, Pak. Dia. Oh, nggak laku, Pak. Kasihan. Jarang promosi kali, Ibu. Iya. Tapi udah banyak ya promosi sih ya. Udah. APU abis-abisan banting harga, diskon 70% dapat payung. Kagak ada juga yang mau ngawinin, Pak. Kita di lapangan sekolahan 3 kali. Terus? Bakalan dapat jodoh? Ya kata gila lu. Ini juga bentuk curhat sebenarnya ini Pak. Iya salah satunya. Kalau nggak jelas arahnya ke siapa atau kemana. Tapi nggak, sekarang dia udah punya udah pasangan. Udah jelas, udah jelas. Nggak, maksudnya itu tadi bentuk curhat itu salah satunya. Ya itu seperti cara. Ini. Nggak tahu arahnya mau kemana-kemana. Tetapi dia mengungkapkan semua yang namanya kekesalannya waktu yang dulu. Yang penting plong. Iya, gitu. Sekarang udah plong nggak nih? Panas Pak, panas. Udah cepetan Pak. Kasian nih. Oke sakit Pak. Sakit apa? Itu panas. Enggak panas keras, udaranya. Keras udaranya. Pak, saya ada nih. Beberapa yang ingin saya sampaikan nih. Oh, mudah-mudahan enggak penting ya. Penting dong kalau disampaikan tuh. Kan saya bukan orang penting, Pak. Baik, Pak. Saya sedikit melakukan survei ke 100 orang yang senangnya curhat. Saya tanya kenapa Anda curhat?